seorang koruptor sebagai pertanggung moral. Saya mau minta ke, klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Bisakah saya dengar permintaan maaf yang benar terjadi? Satu aja, yang dipermasalah harusnya itu protesnya kak dek dek Nopo lagi saiki, lagi saiki protes ndek ben. tuan rumah, rasa dadi tuan rumah. Protes Tak biasanya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang irit bicara ini cukup panjang menumpahkan kekesalannya usai FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Berdalih memegang teguh komitmen sikap Gibran justru dianggap berseberangan dengan sikap partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun segera menyelesaikan urusan beda pendapatnya dengan kader partai lainnya. Pokoknya saya sebagai bawahan siap untuk menjalankan perintah dari atasan gubernur. <tuh>. Yang jelas saya juga tadi langsung meminta maaf ke Pak Gubernur apabila uh, Ya, kemarin kita berbeda berbeda. Tapi semuanya clear kok. Tenang saja ya. Memimpin Surakarta sejak Februari 2021, gaya kepemimpinan Gibran di Kota Solo dinilai berbeda dengan sang ayah. Gibran seringkali mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang tak biasa. Mulai dari memarkir mobil dinasnya di lokasi yang bermasalah, Hingga tegas menegur langsung pas pampres yang memukul seorang supir truk. Tanggung jawab saya melindungi warga saya yang dipukul. CCTV-nya udah saya pegang juga. Jelas banget kejadiannya ya. Kasar banget. udah saya pegang videonya. Kejadiannya juga di dekat rumah saya. Bayangin aku isin banget. ya tugasku melindungi warga. Ya. Urusannya pas pampres dengan komandan. Sementara di dunia maya, Gibran sangat aktif membalas kritik keluhan hingga candaan warganet, terutama yang berhubungan dengan Kota Solo. Hingga yang sempat ramai disorot adalah pertemuan putra Jokowi ini dengan sang pengkritik utama, Rocky Gerung. Enggak, aku kan tahan duit beban tuh, Mas. Kan aku duduk sopo-sopo. Bukan orang partai, bukan siapa-siapa, ya -siapa, dolan gue itu. Hah? Selama ini kan terkenal suka ngeritik gini gitu, kan, Mas? Itu gitu. ya bagus, Maka nih. Maka ini daripada ngeritik dari jauh, mending saya datang langsung, Pak, kritik saya langsung face to face gitu kan enak, Iya berguru. Iya berguru. Oh, beliau wong pinter banget untuk jenius kok. Jelang Pilpres dan Pilkada serentak 2024, Solo dan Gibran seketika menjadi magnet sejumlah tokoh. Mulai dari pucuk pimpinan parpol hingga bakal calon presiden. Rupanya Solo ini adalah tempat yang khusus ya. Yang diwas Solo pasti mencapai bangka yang tertinggi. Amin. Mungkin ada sesuatu di Solo ini. Makanya saya terima kasih kalau bisa sering-sering saya di Solo ini siapa tahu dengan sering Solo ya. Terima kasih ya, Pak semuanya. Sejatinya, Gibran dan wakilnya Teguh Prakosa dipercaya memimpin Solo hingga 2026. Namun, tahun politik jelang Pilkada Serentak 2024 mulai menggoyahkan posisi Gibran di Solo. Gibran disebut-sebut masuk radar untuk maju di Pilgub Jateng bahkan DKI Jakarta. Ya, saya sih ya. Tapi nunggu ke ketua umum dulu ya. Ya, Jawa Tengah sama DKI yang perlu diperbaiki, banyak yang perlu diperbaiki yang mungkin Ini menjadi salah satu motivasi. Nah, ya dua-duanya, dua-duanya sudah baik. Dan saya rasa Jawa Tengah dan DKI ini sama-sama baik itulah DKI sebagai pusat ekonomi, Jateng sebagai lumbung pangan. Tak hanya memiliki modal keuangan yang mapan, kedekatannya dengan sang ketua umum Megawati Soekarno Putri kian memperkuat modal politik Gibran yang disebut-sebut bukan politisi biasa. Sudah bersama saya Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran terima kasih sekali, khusus dari Solo ke program Rosi. Terima kasih Mas Gibran, saya, saya sangat menghargainya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Mas Gibran, kalau boleh uh, kita pernah bercakap-cakap ya lewat WA waktu yeah. pembatalan U20, mm -hmm. terus kita punya kesamaan uh, teks, sedih. Terus Mas Gibran juga bilang, saya juga sedih dengan emotikon. Hmm. Oh, sedih gitu Waktu itu sesedih apa sebenarnya Mas Gibran? <laughs> ya bukan cuma sedih Tapi juga marah Ya karena ini sesuatu yang sudah kita persiapkan Bertahun-tahun Ya tiba-tiba diambil begitu saja Gimana enggak emosi hmm. Jadi ada, ada unsur emosi juga ya Mas Gibran ya? Ya itu tadi kita sudah mempersiapkan bertahun-tahun Warga euforia warga juga sudah menggebu-gebu, tinggal beberapa bulan, tiba-tiba hilang gitu aja. Tapi nggak apa-apa, kan semuanya sudah berlalu. Gimana sekarang moodnya, hmm? Mas Gibran? Ya biasa aja, kita move on. Dan kemarin kita juga sudah izin Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak mau sebagai pengganti event U20, kita akan mengadakan event ini, 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 ini. Jadi biar roda ekonomi terus berputar. Hmm, karena selalu Mas uh, Gibran katakan akan ada event pengganti. Yeah. Karena u20 itu kan kalau nggak salah akan final dan penutupan ya di Solo ya. Iya yeah, final. Jadi puncaknya penutup, betul. Penutupannya di Solo. Demi mengobati kekecewaan masyarakat Solo, Mas Gibran akan menyiapkan event-event selanjutnya. Iya. Yeah. Dan yang paling penting ini, mbak, uh, stadion yang sudah kita renovasi yang sudah kita perbaiki ini harus dipergunakan, jadi jangan sampai e, mubazir karena ini apa, e, Liga 1 kan udah hampir selesai jadi kita nggak bisa apa, ketergantungan sama event-event bola yang ada di lokal itu aja. Mas Gibran izinkan e, saya bertanya yeah. soal e, pandangan Mas Gibran yang ini pasti ada kaitannya dengan politik pembatalan itu adalah hmm. uh, yang disalahkan adalah PD Perjuangan uh, Mas Gibran, tetapi dalam di sosial media dan termasuk juga dalam wawancara dengan media hmm. Mas Gibran menunjukkan sikap yang berbeda uh, soal pembatalan U20 ini. Mas Gibran memang sengaja melawan arus utama garis komando partai bukan seperti itu ya kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa yang jelas kemarin itu saya berbicara berstatement sebagai tuan rumah kami tuan rumah sudah tanda tangan komitmen sudah diberikan list kewajibannya apa saja dan saya penuhi itu semua itu jadi Ya kecewa sekali ketika itu tiba-tiba dibatalin. dan kami yang apa sebagai tuan rumah di Solo kita kan juga pakai APBD untuk memperbaiki venue-venue uh, kita dan itu tidak kecil makanya itu kita ya agak kecewa lah. Mas Gibran nggak ditelepon uh, DPP untuk mengatakan bahwa menolak tim Israel? Ya itu internal kami lah yang jelas saya sudah izin izin pimpinan-pimpinan izin Pak Gubernur waktu itu juga izin Pak Sekjen Pak mohon maaf saya sebagai tuan rumah akan berstatement seperti ini Oh jadi ibaratnya Mas Gibran ini um, tidak secara maksudnya enggak Tiba-tiba ingin menunjukkan beda, tapi juga ada etika internal. Oh, enggak. Ini bukan masalah beda, bukan masalah cari sensasi. Ini kewajiban sebagai tuan rumah itu aja. Ya pertanyaan saya Mas Gibran. Jadi hmm. secara internal sebenarnya Mas Gibran itu sudah berkomunikasi dulu untuk mengatakan saya, saya mohon izin saya akan izin, bersikap berbeda. Iya, dan ini juga kan bukan pertama kalinya Solo menjadi tuan rumah. Event internasional, ya, tahun sebelumnya kan kita juga jadi tuan rumah ASEAN Para Games, sama kewajibannya sama, dan kita sebagai tuan rumah wajib memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang ada di kontrak itu. Dan kalau kemarin kan ASEAN Para Games lancar, Indonesia juga juara satu, jadi kita semua senang, dan impact ekonominya bisa dirasakan. Nah, ini yang kita kejar itu di U20, jadi. Kita kejar, kita bidding, kita juga memohon untuk dijadikan tuan rumah untuk closing dan final karena kita ngejar pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID itu aja. Kalau sekarang kemudian eh, PDIP diganjar dengan turunnya elektabilitas kalau kita lihat dari hasil survei LSI dan itu memang dua responden ditanya dua hari setelah pembatalan. Bagaimana pandangan Mas Gibran, bahwa oh, ini memang ganjaran atau hukuman yang diberikan uh, publik karena sebagai partai politik uh, terdepan menolak uh, U20 karena tim Israel? Ya itu sekali lagi saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai, tapi yang jelas kalau di surveinya LSE kemarin ya Mbak, itu berarti uh, kalau nggak salah ada 80-an persen yang setuju U20 dilanjutkan ya. Kalau kalau misalnya itu dikatakan sebagai, karena kan Mas Gibran juga politisi. Hmm. Kalau misalnya itu dibilang sebagai ini, kita harus berhati-hati. Kita sudah hmm. harus memitigasi ini karena bagaimanapun juga yang ingin dijaga adalah Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara. Jangan sampai kemudian ini ada arus politik yang kemudian mengganggu pemerintahan ini secara politik dan menyebab bisa ada potensi impeachment pada presiden. Sekali lagi kembali ke tadi, Mbak. Saya berstatement sebagai tuan rumah. Saya bekerja sebagai tuan rumah yang menyiapkan venue dan lain-lain untuk urusan itu kita kembalikan lagi ke pemerintah pusat. Itu aja. Saya hanya menjalankan kewajiban-kewajiban saya. Itu. Kalau saya mengutip eh, perkataan eh, wali kota sebelumnya hmm. bahwa kenapa Mas Gibran bersikap seperti itu karena belum lahir, jadi belum paham konstitusi. Hmm. Ya, mohon maaf kalau lahirnya telat. Nggak <laughs> hmm. apa-apa. Gak. Sekali lagi, sebenarnya yang pertama kali tanda tangan itu malah beliau. Pak Wali Kota yang sebelumnya. Karena ini kan sebenarnya dia, harusnya diadakan di tahun 2019. 2000... 19? 2020 ya? 2020 ya? 2020 2019 ya. Karena pandemi nah, kan? Nah, terus berganti ke saya lalu saya lanjutkan kontraknya dengan tanda tangan saya. Jadi bukan Mas Gibran yang per pertama kali tanda tangan? Sebelumnya oleh Pak Wali Kota yang sebelumnya. Tapi intinya ini, Mbak komitmen masalah komitmen itu aja. Hmm. Hmm. Ya tapi udah nggak usah dibahas lagi, kan udah hmm. batal dan kita udah move on dengan event-event yang berikutnya. Hmm. Jadi waktu itu Ngobrol sama Pak Gubernur, gimana Men hmm? mengklirkan soal itu? Oh iya, pasti mengklirkan masalah itu. Minta maaf, pasti lalu kita minta izin untuk mengadakan event-event selanjutnya. Kenapa minta maaf, Mas Gibran? Hmm? Kenapa harus minta maaf? Ya, beliau kan pimpinan saya. Beliau pimpinan saya, saya sudah berbeda pendapat dengan beliau. Ya, saya harus minta maaf. Mas Gibran, kalau kembali kita mengacu pada survei LSI yang diambil atau ditanyakan pada responden dua hari setelah pembatalan U20 itu, PDIP mengalami penurunan, uh, Pak Gubernur juga yang digadang-gadang sebagai calon presiden juga disebut penurunannya cukup uh, dalam gitu. Tetapi juga yang menarik adalah seorang Gibran Raka Buming Raka, wow naik. Dari 19 simulasi nama, nomor 6 itu nama Anda. Hmm. Jadi, uh, sekali lagi karena ini konteks waktunya dekat dengan pengumuman pembatalan U20. Ini sepertinya juga ganjaran baik untuk seorang Gibran Raka Buming. Boleh nggak kalau misalnya orang bertanya, Wah, uh, Mas Wali jadi kelimpahan rezeki suara nih karena ikut bersuara hmm. berbeda dengan partai. Kalau saya sih orangnya kalau sudah diberikan tanggung jawab ya harus dijalankan apapun resikonya. Hmm. Gitu. Tapi kaget nggak tiba-tiba namanya langsung di uh, posisi 6? Kaget sih. Sebelumnya kan kita nggak pernah masuk ya mbak kalau di apa capres ya. Ya, ya. Kaget juga nomor 6. Biasanya nggak ada nggak ada sama sekali. Kalau survei Jateng survei DKI sih saya sering lihat, tapi kalau yang ini baru pertama kali, kaget juga. Iya? Mm -hmm. Tapi, ini mm. dong, happy dong? Enggak, biasa aja. Jadi ngeliat hasil survei itu, mm -hmm. ya sebagai manusia lah, maksudnya wah, yeah. bangga juga dong. Mm, enggak juga, biasa aja Mbak. Mm. Kan saya nggak nyapres. Siapa bilang, belum enggak. tentu. enggak, umurnya juga enggak cukup. Kan nanti? Wali Kota Gubernur lalu Presiden Mas Gibran, ini pelajaran ya, hmm. lesson learned sekali soal yeah. uh, U-20. Ini saya, kita semua kan punya perasaan yang sama bahwa Indonesia ini akan menjadi forum-forum uh, internasional. Hmm. Tapi kan kita tidak mungkin menafikan bahwa tim Israel itu akan ada di situ. Gitu. Menurut Mas Gibran, apa ya uh, pelajaran paling penting supaya tidak terulang lagi seperti ini? Nggak intinya ini apa? Pimpinan-pimpinan itu harusnya jauh-jauh hari harus sudah mengantisipasi. PSSI, Menpora, dan lain-lain, Kemenlu. Kalau kami yang di daerah kan hanya menyiapkan venue. Dan eh, sebagai tuan rumah sekali lagi kita harus siap untuk menerima semua tamu. Jadi Mas Gibran bilang lesson learn-nya harusnya sudah disiapkan ya. Jadi ada, sudah ada diskursus, sudah ada Perbincangan-perbincangan politik untuk menyiapkan ini. Oh iya, kalau kita kan sekarang, kayak kemarin, eh, Pak Menpora yang baru, Pak Dito kan juga sempat eh, menyerempet masalah U-17. Kita harus nyiapin juga nanti U-17. Ada Israel enggak? Nah, itu kan harus kita siapin juga. U-17 rasanya tidak ada Israel, jadi hmm. semoga bisa di Indonesia ya. Boleh, boleh kita siap, Mas Gibran, eh, sebagai seorang yang sangat... Uh, apa intens dengan sosial media mendapat masukan dari masyarakat mm. kalau saya boleh kembali lagi soal mm. part, di mana partai anda berada atau mm -hmm. tempat partai anda itu sering sekali soal pembatalan U20 uh, para kader PDIP itu menyebut soal hey jangan membentur-benturkan uh, Presiden Jokowi dan Ibu Mega jadi so, seperti ada juga uh, upaya politik yang seolah ini ini keinginan Presiden dan ini uh, keinginan Bu Mega dan kemudian itu dibenturkan A apa yang Mas Gibran bisa katakan soal ini? Warga, masyarakat aja yang menilai, yang jelas uh, kita semua yang ada di sini pengen uh, proses recovery pasca COVID ini bisa dipercepat dengan adanya event-event seperti itu. Ada kemarin ada G20, itu kan nendang banget di di apa di Bali. Bali. Ini kita sekarang ada tambahan lagi apa U20, itu pasti akan nendang sekali. Kayak kemarin kita e, dapat event-event kayak ASEAN Para Game, Muktamar Muhammadiyah itu nendang sekali untuk pertumbuhan ekonomi di kota Solo. Kita kemarin pertumbuhan ekonominya tinggi sekali, 6,25. Lebih tinggi dari rata-rata nasional, lebih tinggi dari ibu kota Jawa Tengah, Semarang, kita 6,25. Tinggi sekali. Jadi sebenarnya yang saya kejar itu pertumbuhan ekonomi. Bagaimana UMKM, semuanya kecipratan, UMKM, hotel-hotel okupansinya naik, rental mobil, ojol. Terus UMKM-UMKM yang menyiapkan souvenir dan lain-lain, pasti kena impact-nya semua, hmm. yang saya pikirin itu. Cuman kan Mas Gibran itu kan bagaimanapun hmm? juga kan politisi, Mas. Jadi ada, tentu ada aspek politik juga yang ya, kalau gitu. Kalau saya sih orangnya praktis aja ada ada kegiatan apa? Impact-nya ke warga apa? Ada kegiatan apa? Impact-nya ke warga apa? Itu aja. Nanti kalau urusan apa? Urusan elektabilitas, urusan ini, urusan itu, itu urusan belakangan. Yang penting warga dulu yang merasakan. Itu loh. Event bola, ya kita jangan cari panggung, cari sensasi. Oh, ini yang nyiapin si Gibran dan lain-lain enggak. Kita yang paling penting warga. Warga dapat apa dari event ini? warga kecipratan apa dari event ini itu yang paling penting kita dua tahun kena covid struggling banget yang kita pikirin masalah ekonomi dulu hmm. itu mas gibran dalam pandangannya selalu memang berorientasi ya soal bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi iya. di kota solo iya. ya. soalnya solo ini tricky solo ini nggak punya pertanian pertambangan Gak punya apa-apa, kita kota yang pemasukannya pad-nya murni dari pajak dan retribusi. Kalau kita nggak kreatif, kalau kita nggak mendatangkan orang luar ke Solo, kita mati. Jadi pertumbuhan ekonomi Solo itu naik luar biasa, lebih dari wali kota-wali kota sebelumnya. Ya, waktu saya pertama kali menjabat, pertumbuhan ekonominya cuma minus 1700. Ya, karena COVID sih. Ya, sekarang udah, ya lumayan lah. Kenapa, kenapa saya tanyakan ini karena hmm? waktu Mas Gibran ah. dibilang e, tidak paham konstitusi karena hmm. baru lahir, hmm. langsung Mas Gibran tweet di e, sosial media di Twitternya langsung hmm. memberikan pertumbuhan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada wali kota sebelumnya. Lagi ngeledek ya? Enggak. enggak saya enggak pernah ngeledek siapa siapa. Ada buktinya enggak? Enggak ada. <laughs> ada di digitalnya. Oke, siap itu hmm? itu apa maksudnya? nggak ada maksud apa apa nggak <tuh> mungkin doang ngolak kota Iseng aja ada yang ngeritik kok uh, oh, adminnya yang Iseng <tuh> gak kita anu apa kita pengen nunjukin aja bahwa ya sekarang keadaannya seperti ini warga yang menilai kinerja kita angka-angka statistik yang <tuh> bisa menilai kita ini seperti apa aja. Yang angka kan nggak pernah bohong. Beberapa waktu lalu kota Solo kedatangan sejumlah tokoh nasional. Apa yang membuat para politisi senior ini menemui juniornya wali kota Solo? Namanya dari tokoh politik ya pasti kita bicara politik. Anies yang ikut seringnya Solo. Saat ini melihat Solo kalau kondisi saat ini seperti apa, Pak? Saya sampaikan tadi rapi, bersih, mudah-mudahan makin maju. Kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Mas Wali. Rame-rame, tokoh politik itu berkunjung ke Kota Solo. Ada apa gerangan? Solo itu letaknya strategis di tengah. Beliau-beliau itu ke Solo tidak spesifik ke Solo, pasti mampir ke kota-kota sebelahnya. Ya, karena Solo letaknya di paling tengah, kita akses e, kereta api e, dari tol, lalu bandaranya kita akan siap semua. Jadi, tidak spesifik ke Solo, kok. Biasanya beliau-beliau pasti ke kota-kota sekitar solo. Ya kalau tapi hmm. kalau Pak Prabowo kan Mas nah, tidak kan tidak juga ke tidak spesifik Ambalang. <laughs> Intinya beliau-beliau tidak spesifik ke Solo dan kalau pas malam atau makan siang biasanya saya Uh, undang makan, rasanya enggak deh, Mas Gibran. Ih, rasanya iya, tokoh-tokoh nasional itu enggak rasanya... secara spesifik ke Solo, kok bener? Hmm. Pasti ke so tidak secara spesifik. menyempatkan, nah menyempatkan, tapi tidak secara spesifik ke Solo. Menyempatkan ke Solo dan hmm. menemui Wali Kota Gibran, kan? Itu itu udah, pas udah pasti, Mas. Enggak mungkin. Oh ya, karena kebetulan ketemu ya, silaturahmi aja, kan? Pak Erlangga juga bilang hmm. karena yang... ...ketemu tokoh politik. Disebutnya tokoh politik loh Mas Gibran. Yeah. Berarti bicara politik. Dikit. Dikit? Mm, dikit. Yang banyaknya apa? Ya yeah, rahasia. <laughs> Mas Gibran. Hmm. Uh, orang menilai begini. Kenapa para tokoh-tokoh politik itu ke Solo... ...menemui Mas Gibran? Karena ada Mas Gibran itu adalah representasinya Presiden Jokowi. Orang yang paling berkuasa saat ini. Tokoh yang belum pernah selama menjabat presiden di periode kedua selama pre, uh, pemilihan presiden langsung masih sangat terkuat di ujung pemerintahannya. Jadi sebagai uh, wali, tidak melulu sebagai wali kota Solo, Mas Gibran, tapi representasi Presiden Jokowi. Hmm. Gimana, Mas Gibran? Ya itu silahkan orang yang menilai saja. Yang jelas beliau-beliau ke Solo hanya untuk makan siang atau makan malam dengan saya. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan politik yang Gimana-gimana banget. Mas Gibran pernah merasa nggak bahwa sebenarnya Mas Gibran tuh didekati ya supaya bisa punya kedekatan juga atau merawat kekuasaan hmm. di permintaan Pak Jokowi? Ya silahkan orang yang menilai seperti apa. Yang jelas saya, uh, kalau ada tamu ya kita harus siap untuk menerima. Hmm. Itu aja. Mas, hmm. saya, saya mau tanya, karena ini uh, penting sih uh, Mas Gibran, hmm. uh, wali kota yang masih dianggap juga uh, uh, apa baru terjun di dunia politik, tapi kemudian langsung kebanjiran dengan kedatangan para tokoh nasional. Hmm. Kan kalau misalnya wali kota Solo itu um, Rosi Silalahi mungkin nggak sebanyak itu yang datang. Mungkin lebih banyak. Ya. <laughs> nggak, karena bukan siapa-siapa. Jadi hmm. pasti tetap harus dilekatkan dengan Presiden Jokowi. Tapi per Mas Gibran punya nggak semacam apa ya insting untuk melihat uh, kedatangan ini memang sebuah ketulusan persahabatan atau hmm. sekedar oportunis. yang jelas semua tamu yang datang harus saya jamu itu aja nggak usah dipilih-pilih siapapun kita terima mas gibran merasa nggak bahwa personifikasi pak Joko itu sangat melekat di mas gibran sehingga mas gibran dianggap memiliki apa kemewahan untuk selalu diperhitungkan Hmm. Ya, biar orang yang menilai aja, biar orang yang menilai. Hmm. Karena orang melihat, misalnya kepala daerah yang lain, Mas, dan hmm. gitu, kan tentu tidak mungkin seramai ini mendapat kunjungan. Masa mm -mm. rame juga, kok? Pemberitaannya yang gak rame, Apa? pemberitaannya yang gak rame. Hmm. Sekali lagi, orang ke Solo itu bukan spesifik ke Solo, pasti ke kota-kota sekitar. itu loh Bandaranya di Solo, stasiunnya di Solo, tolnya di Solo, pasti lewatnya Solo. Itu bahkan orang-orang apa beliau-beliau yang e, secara apa waktu apa misalnya mendarat di bandara itu tidak ada kegiatan di Solo pun saya pasti jemput kok. Hmm. Mm -hmm. Itu. Mas Gibran e, merasa beruntung nggak karena Pak Jokowi itu kan termasuk yang memiliki relawan yang luar biasa dan kemudian Mas Gibran mendapat limpahan relawan termasuk Limpahan relawan mm -mm. ada ya. Jadi kalau relawannya Pak Jokowi pasti serta merta ke uh, Mas Gibran gitu nggak hmm. Eh mbak Nanti coba di research ya. Mm. Waktu pertama kali saya uh, declare untuk uh, mencalonkan diri jadi wali kota ya, itu yang paling pertama kali tentang tidak setuju adalah relawannya bapak. Nanti dicari aja ya. Makanya pertama kali ketika saya mencalonkan diri jadi wali kota, saya membentuk tim saya sendiri, bukan tim lamanya bapak. Nanti dicari yeah. aja ya, nanti dicari. Dan... Itu nggak benar tuh ya bahwa hmm? seorang Gibran tuh pasti dapat langsung limpahan relawan. Ya itu biar orang aja yang menilai. Tapi sekali lagi yang paling pertama tidak setuju itu justru relawannya bapak. Lalu saya berjalan dengan relawan yang saya bentuk sendiri, orang-orang yang fresh, nggak apa-apa. Saya bikin tim sendiri. Kenapa mereka merakut itu? Apa yang masuk? Saya nggak pernah kenal mbak sama yang namanya Projo, yang namanya relawan-relawannya Pak nggak kenal. Oh ya? Nggak hmm? enggak ada yang kenal mbak benar. Tanya aja. Saya nggak pernah. Saya kan pilpres pilpres pil sebelumnya kan nggak pernah ikut-ikut jadi tim ses dan lain-lain. Dicek aja nanti. Jadi waktu itu justru mereka. Oh, gak... kalau dapat limpahan relawan ya saya senang banget. Tapi enggak lah. Waktu itu mereka nggak justru yang paling nggak setuju ya, justru yeah, lawan. dicari aja nanti apa. Waktu berita, itu alasannya kalau nggak salah nih yang hmm. saya sempat dengar jangan dong, masa Presiden Jokowi terus anak juga yeah, Elonin yeah. gitu. Mm -hmm. Itu alasan mereka. Ya, yeah, salah satunya itu. Dan Mas Gibran ingin bukti membuktikan bahwa nggak nggak begitu cara berpikirnya. Maksudnya saya hmm, enggak juga, juga sih. Ingin membuktikan. Saya nggak perlu mereka. ngasih pembuktian apa-apa. <laughs> waktu itu mangkel nggak sih bahwa hmm? justru relawannya bapak paling nggak setuju? nggak juga mbak saya nggak pernah ini kok nggak pernah ngeluh atau apa makanya itu tadi saya bentuk bentuk relawan baru. Hmm. Tuh. sekarang tapi relawan bapak juga udah bergabung dengan relawan barunya mas jokowi hmm? eh, re relawan pak jokowi juga udah bergabung dengan relawannya mas gibran hmm. atau nggak? ya tidak tidak, tidak serta, serta merta sini semua lah. Atau Mas Gibran ya gini, kalian pernah menolak? Oh enggak, 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 enggak. Tenang aja. Santai. Saya orangnya enggak seperti itu. Tapi sekali lagi saya punya cara yang berbeda. Saya juga ingin merangkul orang-orang yang tidak pernah dirangkul oleh para-para relawannya Bapak kan pakai cara-cara yang lain di sosmed kan approach saya juga lain mm -hmm. itu eh nggak masalah sih siapa saja boleh berteman dengan saya tenang aja kalau ada projo berarti akan ada juga proran apa itu pro Gibran <laughs> Enggak lah saya santai kok ntar aja untuk urusan-urusan relawan itu uh, seberapa penting sebenarnya memiliki hmm. Relawan-relawan itu buat Mas Gibran. Itu cukup penting ketika waktu awal-awal rekomendasi belum turun. Ya, yeah. kan waktu saya declare itu kan di Solo sudah ada calonnya sendiri. Nah itu makanya saya geraknya sama relawan saya. Eh, Pak Jokowi tapi hebat ya maksudnya mm. eh, sampai sekarang masih terus memiliki. Relawan-relawan yang tergabung dalam banyak nama. Hmm, hmm, Nanti Mas Gibran juga mau gitu. Ya pokoknya kita rawat silaturahmi lah dengan semua orang. Intinya itu aja. Cuman kadang-kadang gini Mas Gibran, hmm. ada pandangan bahwa relawan itu kan uh, itu bagus ya karena itu kan hmm. partisipasi publik ya Mas. Hmm, ya. Hmm, hmm. Jadi tidak melulu dari soal partai tapi uh, masyarakat sipil ikut yeah. uh, mengusung mereka yang dianggap wah ini memenuhi kriteria sebagai pemimpin kami gitu. Hmm. tapi kemudian orang bilang udah dong kalau udah selesai harusnya udah gitu. kalau Mas Gibran sebagai seorang politisi relawan itu masih terus harus ada nggak meskipun sudah memenang, memenangkan pemilu? ya relawan kan kerja kerjanya bukan hanya kerja kerja politik. misalnya ada bencana alam ada apa kan kita bisa ngerain relawan juga untuk membantu warga membantu korban kan nggak selamanya urusan urusan politik. Gitu. Ya yang ini yang saya tanyakan ketika Mereka. relawan dalam urusan politik gitu, mas. Ya, saya nggak punya relawan politik sih, mbak. <laughs> Tanya ke bapak aja ya. <laughs> <laughs> saya nggak <laughs> punya relawan. Pokoknya saya berteman dengan semua dan ya kita terus jalin komunikasi dan silaturahmi lah. Uh, cukup ini nggak sih hmm. terganggu nggak kalau selalu dibanding-bandingkan dengan Pak Jokowi hmm, Enggak. saya kan tidak pernah apa ya saya di sini bukan untuk apa ya untuk sebagai suatu apa ya pembuktian saya juga tidak punya cita-cita untuk melebihi dari ayah saya atau apa saya sih santai aja mengalir hmm. ini yang menilai kan warga bukan ayah saya FS Rudy itu mm -hmm. mentor politik juga, nggak? Iya, 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 dong, guru tapi ke, senior. Boleh nggak aku tanya, kenapa kok berani banget gitu? Berani apa ya? Berseberangan dengan beliau. Ya, Kita kan bawahan, ya, Pak. Ya, kita bawahan, kita ini anak yang masih baru banget, yang namanya berbeda pendapat, berseberangan tuh hal yang biasa sih, saya rasa ya, tapi yang jelas. Uh, Beliau-beliau itu semuanya adalah senior, mentor, guru saya. Jadi kalau ada yang salah atau apa, saya pasti langsung sowan dan minta maaf. Ya Belum kayak pak? kayak Pak kayak ke, ke Pak Gubernur kemarin, hmm. saya minta maaf sudah berbeda pendapat dan ya udah. Dan itu hal biasa kok <laughs> di dunia kerja kan ya kayak gitu. Udah perasaan ke Pak Rudi? Ya kalau di Solo pasti di acara-acara Partai saya pasti hadir dan pasti ketemu dengan beliau. Dan baik-baik aja kan? Iya yeah, iya yeah, iya yeah. dan tidak ada yang gimana-gimana banget biasa-biasa aja dan beliau beliau sangat-sangat suportif dengan program-program uh, yang ada sekarang beliau sangat-sangat suportif dan bahkan beliau apa di uh, sekarang sudah tidak menjabat pun masih sering banget membantu saya misalnya kemarin Solo banjir beliau ikut turun tangan loh mbak hmm. apa me nerjunkan e, para para kadernya, anak anak buahnya untuk membantu saya dan itu sangat hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Oke. Jadi nah. saya mau klarifikasi ke Mas Gibran soal hmm. dianggap seperti berseberangan, musuhan oh, enggak, dengan enggak. Pak Rudi enggak lah ya. Enggak enggak. Ya beda pendapat sekali dua kali itu hal yang wajar lah. Tapi pada akhirnya kita tetap satu tujuan. Mas Gibran saya mau tanya, ini kita mau masuk tahun pemilu mm -hmm. dan kemudian semua dari kita mengatakan aduh jangan lagi ada soal politik identitas. Menurut mm -hmm. Mas Gibran apa sih, apa-apa politik identitas yang harus kita hindari? Definisinya Mas Gibran. Hmm. Ya yang namanya identitas, perbedaan, keberagaman itu kan hal yang apa ya, ya sebuah keniscayaan lah mbak ya, sebuah fakta ya. Dan Indonesia kan memang beda-beda kayak gini dan yang paling kita harus hindari itu justru orang yang apa yang memanfaatkan perbedaan ini untuk tujuan politiknya. Ya, namanya pemimpin politik kan bisa mempersatukan, bisa memecah belah. Ya tinggal dinilai sendiri aja di apa dinilai sendiri aja politik identitas itu yang mana. Silahkan dinilai sendiri. Mas Gibran sendiri mencemaskan enggak? Kita kan hmm? tahun depan tahun ini udah masuk tahun politik, tahun depan <laughs> uh, akan semua pilpres yeah. dan legislatif, pilkada. Ya, harapannya sih jangan seperti di 2019, 2014 kemarin lah ya. Kita juga udah <laughs> capek juga di kafir-kafirin terus. Kalau kita kan pengen merangkul semua ya. Kalau Solo kan sekarang ini apa semua event keagamaan kan kita kita naungi semua kita rangkul semua ya kita pengennya seperti itu rukun semua dan apa semuanya kita kasih ruang kita kasih tempat untuk ya mengadakan acara keagamaannya masing-masing. Hmm. Uh, Mas Gibran, memang kemarin pengadilan tinggi sudah memutuskan yang apa partai prima yang soal pemilu yang kemudian orang bilang wah ini jangan-jangan prekondisi lagi nih untuk uh, penundaan pemilu hmm. kemarin juga sebenarnya undang-undang sudah uh, perpunya sudah diketok jadi hmm. sebenarnya pemilu ya tetap 2024 kemudian yeah, yeah. presiden 14 Februari 2024 yeah, tapi yeah, masih yeah. ada loh suara-suara yang nggak usah didengarin Gak usah didengerin ya? Gak usah didengerin. Tapi Mas Gibran tahu kan, tetap ada suara-suara soal penundaan pemilu, karena iya. menginginkan Pak Jokowi ini sebagai presiden, hmm. ya diperpanjanglah 2-3 tahun melanjutkan pembangunannya. Gak usah lah. Hmm? Gak usah. Pulang aja ke Solo. Suara-suara ya. itu, hmm. menurut Mas Gibran, kebaikan untuk Indonesia supaya melanjutkan pembangunan, atau jebakan Batman, Mas? Ya sekali lagi, itu biar warga yang menilai. Tapi saya rasa, apa yang sudah kita sepakati tanggal-tanggal yang sudah ditentukan dijalankan aja saya tanya -tanya kita mas tinggal jalankan aja apa yang sudah kita sepakati tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan tinggal dijalankan aja jadi mas gibran sendiri merasa bahwa udah bapak balik aja balik aja balik aja ke solo udah istirahat banyak orang-orang lain yang lebih pintar dan ya bisa melanjutkan Mimpi-mimpi besarnya Bapak. Ya, yuk. Segmen ini selesai. Gaya kepemimpinan Gibran sangat berbeda dengan sang ayah Jokowi yang saat menjadi orang nomor satu di kota Solo. Ini gebrakan atau yang penting beda dengan Bapak? Dalam rangka ya titip aja Besok tak ambil lagi. Sudah berapa hari ini, Mas? dua hari, baru satu malam. Satu malam kemarin hmm. ya? Samp Bisa Sampai ke besok itu diambil? Nah, Karena besok? apa itu, Mas? Hmm? Karena pertimbangan apa mungkin? Karena sini kebak. <laughs> <laughs> nah, Tidak ada ya. titip aja, <laughs> titip. Untuk ganti lagi. Tak taruh makam mojo. Kenapa? Oh. Uh. Kenapa, Mas? Hmm? <laughs> Kenapa, Mas? Carry deh. Hahaha. <laughs> 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 ya apapun itu pasti kan saya tahu mau sembunyi-sembunyi demeh -sembunyi, delek pasti ketahuan dan jangan seperti itu itu sangat membahayakan membahayakan murid-murid anak-anak yang masih di bawah umur jangan seperti itu ini yang pentingnya gurunya ini loh kalau gurunya pakai masker, muridnya ya pasti pakai masker. Kalau gurunya nggak ngasih contoh ya, muridnya sak-sak Oke, -sak, Oke, ya. ya pasti ada. Kita tunggu hasil suapnya aja ya. Bersama saya Wali Kota Surakarta Gibran, Raka Buming Raka. Mas Wali, gayanya hmm. Mas Wali parkirin mobil itu ngapain sih? Ya sebagai penanda aja, kalau di tempat itu ada masalah. Dan harus menjadi uh, fokus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Efektif, hmm? efektif. Ya cukup efektif. Kita kan nggak bisa 24 jam nungguin terus ya bawahan kita ya. Ya kita kasih mobil kita aja di situ. Satu dua hari selesai apa enggak? Hmm. Oh penanda. Penanda aja. Oh, hmm. bukan mau nakut nakutin. Eh ada gubern, ada wali kota lagi hmm, lihat. Nakut nakutin ya, siapa? Nggak ada yang takut. Tapi untuk untuk jadi penanda aja bahwa di sini ada masalah dan masalah ini harus segera diselesaikan. Emang emang e, kalau mobil wali kota di situ hmm. yang akan nyelesain siapa mas? Ya yang berwenang di situ. Kalau di tempat-tempat tadi kan ada lurah, camat, ada guru-guru yang ada di situ. Hmm. Ya itu yang harus diselesaikan. Emang bisa selesai? Hmm? Emang bisa selesai? Selesai kok itu semuanya selesai, <laughs> selesai semua. Cuman pasti Mas Gibran sendiri kan yang menyelesaikan, bukan berarti mobilnya ditaruh, terus kemudian ada ada inisiatif untuk menyelesaikan. Ya, intinya ketika awal-awal saya menjabat para ASN sudah mulai, inilah terbiasa dengan gaya-gaya kerja saya. Saya kan pengennya cepat dan kadang-kadang eh, kecepatannya ASN ini kadang-kadang tidak bisa mengimbangi ya. Biar orang ngerti aja oh kerja itu harus seperti ini. Kita ini kan ditungguin warga. Kita ini kan warga itu tidak bisa menunggu berlama-lama ketika apa ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dan yang namanya pelayanan publik itu kan harus 24 jam. Makanya kalau kerja jangan lambat, eh, jangan terlalu banyak kajian-kajian, jangan terlalu banyak meeting, jangan terlalu banyak survei-survei lapangan, lalu diulang lagi dengan kajian kedua, kajian ketiga, rapat ketiga, rapat keempat, rapat kelima, habis itu masalah tidak selesai. Saya kan nggak pengen seperti itu. Kita pengen kerja yang praktikal aja. Ada masalah, selesaiin. Sehari, dua hari, selesaiin. Ada masalah lagi, selesaiin lagi. Masalah belum selesai, apa masalahnya? Kita rembuk bareng-bareng, kita selesaiin bareng-bareng. sesimpel itu. Sebelumnya pernah merasa cukup, karena kan bagaimanapun pengusaha masuk ke apa pemerintahan, hambatan-hambatan, hmm. kecepatan itu memang... Iya, kecepatan itu. Dan kadang-kadang kan orang-orang ya ABS ya siap Bapak, siap laksanakan. Ini dilaksanakan benar apa enggak? Selesai apa enggak? Tanggapan warga seperti apa? Kalau warga masih mengeluh, loh mas kok belum diselesaikan ini, ini. Ya, itu kan berarti enggak diselesaikan. Makanya kita kan pengen yang cepat-cepat dan solutif, itu aja. Jangan-jangan sekarang Mas Wali kalau ada yang bilang, siap Pak, gitu, malah makin enggak percaya. Ya, harus kita cek langsung. <tuh> ya. Dikirimin foto, kirimin laporan, kita kan nggak bisa 100% percaya. Mas Gibran tapi aktif juga ya di uh, Twitter ya, di sosial media ya? Uh, kita punya tim sendiri. Oh, jadi kalau jawab-jawab kayak gitu tuh uh, admin atau Mas Gibran? Kita uh. punya tim yang di Pemkot, yang tidak saya pakai. Kita punya tim sendiri, yang saya gaji sendiri. Oh. Khusus untuk sosial media. Sosial medianya Mas Gibran? Mm -hmm. Oke, okay. jadi nggak melulu Mas Gibran kan? Ya, mm, nggak, nggak enggak, enggak capek. Oke, okay. mm -hmm. kalau kita lihat kan semuanya ngadunya ke Mas Gibran ya? Iya lumayan. Uh, Gak apa, apa? Bang, iya semuanya ada. Mm. Tolong untuk acara sekelas pengajian Habib Syekh kenamaannya, mm. khususnya parkiran di tingkat, di tingkat lagi. Barusan helmku hilang di yeah. parkiran, pulang yeah, yeah. dari pengajian mm. Solo. Mm. Nah, ya Mbak coba menjawabnya gimana nih kira-kira ya Mas ya? Ya seperti itulah, solutif kan. Helmnya hilang, kita ganti helmnya, dah. Semua berapa? Banyak helm yang mau semua ganti? Ya, itu bukan masalah helmnya, tapi masalah peningkatan keamanannya. Hmm. Jadi setelah kejadian itu ya berarti uh, juru parkir, IONya sekalipun harus, semuanya harus siap. Kalau misalnya Tosoro, kok dalam dua daerah Tosoro pada bolong-bolong? Misal daerah underpass Makam Haji, uh, Mas Gibran, Tumben, Neng, uh, ide, uh. Raono, Sing, Ngetek, hmm. uh, Tosoro itu bukan solo, makam haji itu bukan solo. Ya, bukan solo. Sudah tahu ini bukan solo kenapa dijawab juga mas? Ya, karena kita yang paling paling responsif sih. Biasanya kalau ada apa laporan keluhan-keluhan dari luar kota biasanya saya ya kadang-kadang agak malu juga sih saya teruskan ke kepala daerah yang berwenang. Mas Gibran itu juga hmm. kocak ya di sosial media balikin helm atau bilang ngong-ngong ya maaf saya apa ngong-ngong itu apa sih maksudnya? Tidak tahu. <laughs> Mana ya tidak tahu. Nah tapi bisa yes. juga galak ya, kita lihat bagaimana waktu itu Mas Gibran menunjukkan kemarahannya. 50? 50, lain oh, iya. kali jangan iya. mau ya, iya. ini uangnya saya kembalikan, tanda tangan lurah itu enggak boleh, oh, iya. yang bisa mengumpulkan zakat, iya. mitra, sodako itu cuma basnas, oh, iya. jangan mau ya, iya, iya. jangan okay. takut.

Dua hal ya Mas Gibran soal pungli sama soal e, marah pada pas pampres gitu. Pungli dulu deh Mas Gibran. Hmm. Kebiasaan lama ya. Kebiasaan lama yang sudah di, dibenarkan. Jadi ya e, itu nggak boleh terulang lagi. Hmm. Jadi Mas Gibran juga jadi merasa kewajiban untuk bayar ya. Hmm? Untuk ngebalikin. Oh iya dong, dan itu kan e, saya nggak tahu ya. Jadi ketika saya awal menjabat tuh apa? Serbuan komplain tuh banyak banget. Ini salah satunya. Jadi, apa ya? Sesuatu yang sudah membudaya itu sebenarnya orang-orang agak takut untuk menyuarakan. Nah, ini kemarin karena nomor WA saya saya sebar, orang-orang mulai muncul. Mas, ini kok kayak gini ya? Apakah memang ada aturan seperti ini? Jadi, ya itu cuma salah satu contoh aja sih. Dan itu tidak saya benarkan. Kita kembalikan satu-satu ke tokonya, kembalikan. Itu pakai uang pribadi, Mas Gibran. Hmm? itu pakai uang pribadi? enggak lah ya duit yang sudah terkumpul itu saya kembalikan kita kembalikan. Oke tapi sebagai wali kota sering juga pakai uh, duit pribadi? sering. sering ya. sering. Jadi kalau jadi wali kota sebenarnya tekor ya sekarang ya dibanding pengusaha ya. ya disyukuri aja. <laughs> Mas Gibran, hmm. saya melihat bahwa juga ada kemajuan besar di Kota Solo ini soal hmm. Kota Toleransi. Saya ingat uh, Mas Gibran sempat mengatakan dari peringkat 10 ke 9... Tahun ini ada di peringkat keempat, jadi lima besar. Hmm. Jauh sekali loh lompatannya sebagai kota toleransi, ya, oleh ya. setara. Ya, kalau dulu ya mohon maaf ya dulu kan solo sering ini ya, dikait-kaitkan dengan ini apa? Terorisme, ini kan kita nggak boleh. Untuk branding sebuah kota tidak boleh ada yang jelek-jelek seperti itu. Makanya kita ya dikit, dikit lah kita perbaiki dan ya sekarang udah terbukti dan apa ya semua semua warga yang di Kota Solo itu kalau beribadah ya merasa aman dan nyaman. Tadi Mas hmm. Gibran sempat menyebut soal pendirian rumah ibadah. Hmm. Tidak akan dipersulit. Banyak sekali berita-berita di mana kepala daerah juga menyegel tempat ibadah atau mempersulit tempat ibadah. Hmm. Dan kemudian ada ada usulan dari Kementerian Agama bahwa ya sudah izin rumah ibadah itu ditarik ke pusat Kementerian Agama tidak lagi dengan apa peraturan dua menteri gitu dan yang menyaratkan ada forum komunikasi umat beragama hmm. mayoritas yang berada di sana apa menurut Mas Gibran sebaiknya seperti apa ya uh, hmm. pendirian rumah ibadah ini supaya tidak selalu menjadi persoalan klasik ya kalau masalah regulasi ya kita kembalikan lagi ke para para pimpinan yang ada di pusat ya. Yang jelas kita yang di daerah, kita nggak pengen ada warga atau kaum minoritas yang sulit untuk beribadah, itu aja. Kita pengen juga misalnya ada pendirian rumah ibadah di suatu lokasi, ya kita pengen juga warga yang ada di situ ikut menjaga, ya, jangan ikut mempermasalahkan atau mempersulit. Saya mau menanyain soal ini, soal apa yang eh, uh, kota Solo dan ambisinya seorang Gibran, 17 titik prioritas pembangunan Solo. Yeah. <laughs> Mas Gibran yakin selesai itu 17 titik pembangunan Solo karena saya tahu Mas Gibran mm -hmm. memiliki apa passion yang luar biasa sekali dan ingin kalau kita bilang ini ambisinya seorang mm. Gibran Rakabuming. Kalau mm. masjid raya okay lah, dah selesai. Yeah. ya sebenarnya itu lebih dari 17. 17 itu benar-benar yang apa? landmark kota yang apa? monumental. Yang lain sebenarnya banyak, tapi semuanya akan kita kejar di 2024. Kalau nggak selesai ya molor-molor 2025 lah. Yakin apa. bisa selesai, Man, yakin, kan yakin, ya? yakin. Nggak, nggak ada. Kita kerja sesuai timeline. Kita, kita benar-benar push semuanya selesai di 2024. Dari 17 tadi sudah sebagian besar sudah on progress semua. Dan sebagian sudah selesai. Hmm. Mas Gibran, dengan pembangunan seperti itu, Mas Gibran juga punya optimis bahwa itu harus selesai paling dua lah molor-molor dikit di 2025. Hmm. Beruntung sebenarnya seorang Gibran Raka Buming itu kolaborasi CSR gitu. Karena rasanya swasta pun nggak semuanya pakai APBD. Swasta itu hmm. akan berlomba-lomba selalu mau menolong wali kota Solo. Masa? enggak lah kita kalau sama swasta ya kita ini kok, apa? Kita pengen ya kerja-kerja seperti swasta. Jadi kita pengen dealing-dealing yang cepat. Kita fokusnya ke eksekusi itu. Jadi perizinan kita permudah apa yang bisa kita fasilitasi dari pemerintah untuk swasta kita fasilitasi. Kalau swasta kan mintanya masalah keamanan, masalah perizinan. Yang paling penting jangan minta fee atau apa itu. Itu uh, pasti pengusaha pada lari. Kita kan pingin, kita kan mensupport mereka dan nanti kalau mereka udah profitable kan mereka bisa apa? employ orang lebih banyak lagi pengangguran berkurang saya ingin garis bawah ya itu hmm. yang penting jangan minta fee yang sekarang jangan selalu minta fee jangan dikit-dikit minta ini minta itu, minta feedback janganlah lari semua nanti ini menjelaskan misalnya karena orang bilang ya jelas aja wali kota Solo mah pasti swasta juga pasti mau bantu anaknya siapa <laughs> kan? gak semua selanjutnya terlihat kerap digandeng sang ketua umum, Ibu Megawati Gibran disebut bukan kader biasa ini pujian atau sindiran gandeng terus ya mas sama hmm? Bu Mega kemarin digandeng terus oke simbol mas tidak ada simbol simbol apa kan digandeng terus hmm, dah, beliau tuh udah seperti ibu eyang saya sendiri ya sekolah ekspresi muka saya lah waktu digandeng Bu Mega wis wis itu cukup menjawab ya bahagia, bahagia mas bahagia mas hmm? terbahagia terakhir <laughs> yombo pecahan dewi mbak ini semacam ya maju ya mas Enggak tahu, mau calon DW ya. Udah, <laughs> ngerepet ya atau Jawa hmm? Tengah? Mas, nanti dulu lah ya itu ya. Tapi sempat bahas soal itu mas, kesiapannya mas Wali? Nanti aja itu. dibahas ya. Yang penting itu, yang penting mas ketemu ibu, mas. Sempat ngobrol Temu. berdua mungkin setelah acara selesai? Hmm, ya, mas kemarin mas cukup singkat padat, padat jelas. Masih bersama saya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Mas Wali gak gampang loh orang bisa sedekat itu dengan Ibu Ketua Umum PD Perjuangan. Apa rahasianya, Mas? Nah, Bu Ketua Umum dekat dengan semua orang kok. Bu Ketua Umum lagi di Semarang. Lalu saya ngantar pulang ke bandara. Udah. Gandengannya langsung ditafsirkan sebagai. Oh iya. <laughs> Beliau itu sudah seperti. Ibu saya sendiri seperti E yang saya sendiri, jadi ya, yeah. monggo silahkan dinilai seperti apa. Buat Mas Gibran yang bisa dibilang baru ya mas ya masuk hmm. PD Perjuangan untuk masuk uh, jadi wali kota Solo gitu, gimana memahami pandangan politiknya uh, Bu Mega, arahan-arahan hmm. politiknya Bu Mega? Yang jelas kita selalu uh, berkoordinasi dengan beliau, meminta arahan ke beliau, beliau ini ketua. Mentor dan guru kita semua, soalnya Bu Mega ini bagaimanapun juga, kalau kita lihat, sangat teguh hmm. ya punya prinsip. Iya, yeah, yeah, yeah. iya, itu, itu semua orang mengakui uh, Bu Mega. Dan kalau saya selalu dengar pidato ya Bu Mega dan tidak segan-segan untuk memuji kepala daerah, kepala daerah PDIP yang berhasil. Hmm, yeah, yeah. Mas Gibran udah pernah dipuji belum? Nggak tahu ya, belum pernah. Kayaknya <laughs> prestasinya belum ada, masih baru. Ada buku saya baca Mas Gibran, hmm. uh, kalau nggak salah Mas Gibran juga sempat bagi-bagikan judulnya adalah Wali Kota Karbitan, betul ya? Hmm. Itu buku, yeah. Mas Gibran sendiri yang menuliskan, memilih judul itu? Mm, enggak, penerbitnya yang memilih. Wali Kota Karbitan, hmm. tapi kemudian... Isinya pencapaian-pencapaian wali kota Solo Gibran hmm. di buku itu. Jadi ini judulnya paradoks tuh. Agak misleading ya. Heeh. Mm -mm. ya jangan dibacalah. <laughs> di bagian gratis. <laughs> oh iya di gratis ya. Sorry, sorry. Ya intinya anu apa? Ya perjalanan dua tahun lah. Heeh. Hmm. Nah, itu. Dan uh, judul itu sebenarnya ingin nunjukin, nih, yang selalu Anda labelkan wali kota. Karbitan hmm. mampu enggak sih? Kemarin sebenarnya usulan saya tuh ini: bocil dinasti, tapi kayaknya enggak masuk. <laughs> Nanti kita ganti itulah ya, bocil dinasti, bocil dinasti. Enggak, <laughs> ya, kita pengen anu lah, sesuatu yang santai-santai aja, hmm. Buku itu kan sebenarnya isinya uh, pencapaian, mm -mm. Mas Gibran. Pencapaian, Jadi, mm. terus masukan-masukan warga. Mm. Dengan judul yang misleading itu sebenarnya Mas Gibran ingin nyindir kan, eh yang anda kecilkan ini sebenarnya juga melakukan sesuatu. Enggak mm, juga. Saya enggak ingin menunjukkan apa-apa kok. -apa. Silakan warga yang menilai. Mm. Mas Gibran, uh, bukan kader biasa. Biasa. Apa? Bukan kader biasa, itu pujian hmm. apa sindiran? Ya, emangnya saya bukan. Saya kan tidak ada di struktur, saya juga kader baru. Ya saya bukan siapa-siapa. Hmm. Siapa yang bilang seperti itu? Bukan kader biasa. Bukan kader biasa, jadi istimewa? Hmm, enggak, 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 kader biasa. Tidak masuk struktur, masih baru punya KTA baru 2 tahun, ya masih anak anak bawang. Cuma namanya selalu hmm? diga, di apa di udah sekarang udah santer ke Gubernur Jawa Tengah atau juga ke hmm. Jakarta. Enggak. Ya kalau survei-survei yang sudah beredar sekarang ya biar warga aja yang menilai. Saya fokus dulu di Solo. Semua biasa rata-rata bilang gitu, Saya fokus dulu di Solo. Tapi pasti nanti kalau ada perintah partai, perintah partai pasti juga pindah juga Mas Gibran. Apa yang bisa membuat Mas Gibran meninggalkan Solo? Ya kalau pekerjaan di Solo sudah selesai. Kalau diperintah partai, insya Allah selesai. Makanya harus saya selesaikan di 2024 ini. Kalau diperintah partai untuk ke DKI atau naik ke Jawa Tengah gimana, Mas? Belum, Karena belum ada perintah kok. Kalau, kan hmm. kita bilang kalau. Saya kira yang diperintah nanti pasti yang sudah senior-senior lah. Bisa jadi... Yang senior-senior masih banyak. Soalnya Kenapa ini... harus saya? Soalnya kalau Jawa Tengah, katanya hmm. Mas Gibran tutup mata aja udah pasti menang. Kata siapa? Kata banyak orang. Tutup mata. Mm, iya. Hmm? iya. Tutup mata kalah. <laughs> hmm. Enggak, enggak, enggak. Sorry, beneran ya aku mau nanya. Hmm. Jadi, hanya mau di Solo aja? Tok, selesai, selesai di Solo? Dua periode di ya, Solo? Saya ngalir aja. Tergantung penerimaan warga seperti apa. Kalau pen... Kan kita kembalikan lagi ke warga. Kalau penerimaan warga ingin yang lebih luas ke Jawa Tengah gitu mas? Ya lihat dulu. Jakarta? Ya nanti lihat dulu, fokus dulu di Solo. Ini hmm. persis omongan semua politisi mas, nanti dulu, lihat dulu, saya mau fokus. Tapi pada ya, gilirannya... Saya kan benar-benar ini masih fokus di Solo, saya baru 2 tahun tuh mbak ngapain harus mikir Jawa Tengah DKI? Kalau saya sudah berambisi, saya pasti sudah muter kemana-mana. itu, Gitu. Enggak, enggak, enggak. ya? Nanti, nanti. Setuju enggak kalau Mas Kaisang, wali kota Depok? Ya itu biar Kaisang yang memutuskan. Gimana? Tapi sebagai kakak, hmm? kasih pandangannya? Ya terserah Kaisang. Kaisang seru siapa? Seru juga kali kalau udah di Depok ya? Enggak seru sih. <laughs> Kenapa? enggak, enggak. Ya, itu biar Kaisang aja yang nanti apa memutuskan dan ya biar warga yang menilai itu kita kan nggak bisa memaksakan semua proses kan kita lalu mbak dari awal sampai akhir dari proses apa uh, kita kan juga apa ya di posisi yang sekarang ini kan kita bisa menang bisa kalah tidak ada kewajiban untuk memilih saya gitu. bebas kita kembalikan lagi ke warga jadi sebagai kakak nggak memberikan ini hmm? lampu hijau. Ya terserah dia lah, dia udah besar, dia udah bisa memutuskan sendiri. Kalau misalnya ini kan ramai soalnya di sosial media ngikutin kan? Iya, iya, iya. Rame ramai banget uh, ya. sudah ada spanduk-spanduknya katanya. Iya, 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 iya. Ya. ya kan? Iya. Ya. Cuman kalau misalnya uh, Mas Gibran juga di Depok itu uh, hmm. menguatkan ini enggak, Mas? Sebagai dinasti politik yang baru. <laughs> Sekali lagi, kalau bicara masalah dinasti, saya ya misalnya, saya bisa menang, bisa kalah. Tidak ada kewajiban untuk memilih saya. Semuanya yang memilih warga. Hanya memang latar belakang siapa hmm? Mas Gibran, Mas Kaesang, itu kan membuat, membuat jadi bisa dipilih oleh partai politik, ya, jadi pimpinan daerah. Background orang tua, Ya sebenarnya kan banyak juga yang orang-orang lain ya yang punya nama-nama besar dari orang tuanya yang tapi kalah di pemilu kan banyak juga dan contohnya sudah banyak hmm. itu loh. Misalnya apa contohnya? Hmm? Contohnya contoh yang kalah <laughs> enggak eh, enggak usah dibahas. <laughs> Oke. Okay. Hmm. Makasih ya Mas Gibran. Nah, akhirnya. <laughs> <laughs> terima kasih. Ini langsung ke Solo ya, balik ya? Iya, yeah, langsung balik. Oke. Okay. Salam untuk Jan Etes. Makasih, makasih, Mbak. Uh, yang saya bilang mirip ibunya, tapi Mas Gibran bilang mirip bapaknya. Dalam hal ini kita tidak memiliki yeah. uh, kesepakatan. <laughs> terima kasih Terima Makasih, makasih ini, Mbak. Makasih. Uh, safe flight kembali ke Terima solo. kasih. Terima kasih. Terima kasih bagi Anda Setia Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.